3, kelompok kami akan menjelaskan cara pengoperasian alat material handling yang ada di gudang APP. Cara mengoperasikan hand palet. Arahkan garpu hand palet terhadap lubang yang ada di palet. Lalu tekan ke bawah kuat hand palet dan miringkan pegangan untuk memompa hand palet agar dapat menopang palet. Setelah itu naikkan tuas palet dan arahkan hand palet ke tempat yang ingin dipindahkan. Lalu kita masukkan ke dalam troli. Dan troli ini tidak mudah jatuh karena sudah ada penyangga di kanan kiri dan depan belakang troli. Selanjutnya kita jalankan ke tempat yang ingin kita tuju. Pengoperasian menggunakan alat pengering troli. Beban dan keadaan seimbang. Nah, setelah itu untuk memompa kita turunkan kontroler ke bawah. Nah, di sini bisa memompa dengan menggunakan tangan dan kaki. Nanti akan menggunakan dengan kepala kaki. Sesuaikan dari pompa garpunya itu sampai setinggi, kalau agak tinggi dari orang. Nah, kemudian lama-lama turun kembali. Lalu kita masukkan ke dalam rak. Sesuaikan posisi palet dengan rak. Nah, lalu turunkan. Nah, untuk menurunkan kita ikat kontrol ke atas. Nah, kemudian kita ambil kembali yang setekan. Kita tarik. Terima kasih.
partai dengan menaikkan kontrol kata. Nah, penurunan